Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslim. Di sini Allah bersumpah, ibu-ibu dan bapak sekalian, bahwa keimanan seseorang tidak akan lurus sampai terpenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, menjadikan Rasulullah sebagai hakim kita dalam perkara yang kita perselisihkan. Syarat yang kedua, tidak merasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terima dengan hati yang penuh kepatuhan, sami'na wa atha'na. Yang ketiga, taslim, betul-betul taslim, menerima dengan sebenar-benar penerimaan, dengan sebenar-benar ketundukan dan kepatuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ridha Rasulullah sebagai hakim buat hidupnya, sungguh ia telah merugi dengan serugi-ruginya, saudara.